Kita mau ke mana nih? Ke atas. Atas mana? Atas atau bawah? Atas. Hah? Neng Seni pilih atas atau pilih bawah? Atas. Atas. Kenapa di atas? Gak apa-apa. Ya tuh. Di depan tuh ada ini yang. Iya itu. Di Cimanten. Oh, di Cimanten turun itu. Lumayan jauh juga ya? Iya. Oh, iya tuh teman-teman. Teh. Mau kemana teh? Ikut teh teh mau kemana nih? Jauh tiba kota endah kak bayang rupana di padesaan panyawangan pikeun tempat pangbalikan hayang batur hirupna di palemburan sono ka lembur rea nu silih tulu. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama Neng Seli itu. Neng Seli, boleh ajak saya keliling di kampung ini? Boleh. Boleh. Tuh. Tadi kan kita sudah melihat aktivitas Neng Seli yang lagi apa tadi? Balarak, ambil balarak ya. Sama ya di sini di saung ini. Nah, sekarang saya pengen diajakin muter-muter nih, di daerah kebon sini nih. Boleh nih? Boleh. Boleh bener nih? Boleh. Masya Allah tuh. Kecapean gak nanti ini teman-teman? Bener ya? Ya. Oke. Kali ini kita mau ke atas nih teman-teman nih. Bersama Neng Seli. Oke Neng? Oke. Yuk. Tuh, kita mau kemana nih? Atas. Ke atas. Atas mana? Atas atau bawah? Atas. Hah? Neng Seni pilih atas atau pilih bawah? Atas. Atas. Kenapa di atas? Gak apa-apa. Ya tunggu. Di depan tuh ada ini yang. Iya itu. Oh di Cimanten turun itu lumayan jauh juga ya? Iya. Oh iya tuh teman-teman tuh. Teh mau kemana teh? Ikut teh teh mau kemana nih? Tuh. Jadi kalau nyuci di bawah? Iya di Cimanten. Kenapa nggak tanya sama tadi? Kenal. Sekampung? Iya sekampung. Mana sih jauh dari sana itu? Iya lumayan 5 menitan. Agak. Dari atas turun ke sini? Iya. Lumayan ya. Kalau pagi terus nih, Neng Seli tiap pagi, tiap hari. Lumayan ini nih, sambil olahraga. Tapi ya. Kalau nanjak mah capek, kalau turun mah enggak. Kenapa kalau nanjak? Capek. Kalau turun? Enggak. Oh, enggak. Kan turun. Iya, kan turun ya. Tuh. Jadi, kenapa enggak di rumahnya aja nyucinya itu? Kalau di rumah itu, di sini kan masih susah gitu, susah air. Oh. Gitu. Ada mah ada, cuman. Mm-hmm. Ya enggak banyak gitu. Pakainya apa PDAM apa? Enggak pakai PDAM, enggak pakai Sanyo biasa. Sanyo biasa. Nah, kalau ini nih narik dari mana nih? Cibanten. Yang ini? Iya. Ditarik ke bawah, ada di bawah naik ke atas. Iya. Masya Allah. Ya pantesan wajar ini, udah berapa meter? Bukan meter lagi nih teman-teman nih. Jadi di bawah itu ada sumber mata air nih enggak? Iya. Cibanten namanya. Tuh. Jadi warga di sini tuh airnya tuh apa ngambilnya dari bawah. Aduh udah berapa kilo untuk sampai rumah ini wajar tadi apa namanya pada nyucinya di sana ya? Iya kebanyakan di sini nyucinya di bawah. Di bawah. Iya. Kalau yang Seli? Kadang di bawah. Kadang di rumah. Iya. Suka nyuci nggak? Suka. Cuci apa? Cuci muka. Cuci muka apa cuci? Yuk sambil jalan yang yuk. Iya. Nih teman-teman hari ini kita mengikuti Neng Seli satu hari ini bersama Neng Seli itu, masya Allah yang punya senyuman manis yang bikin diabetes. Orang-orang tuh punya pohon durian nggak Neng Seli? Dulu punya di Cibanten. Terus? Udah dijual. Oh udah dijual. Ya. Sama apa pohonnya doang yang jual apa tanah-tanahnya? Tanah-tanahnya. Tuh teman-teman di sana itu kampungnya Neng Seli ya. Jadi lumayan jauh. Tapi ini tanahnya udah masih punya orang sini apa udah dibeli orang? Kebanyakan masih orang sini. Kebanyakan orang sini. Kecuali yang tadi ya, yang di pagar.
Tuh. Itu juga sama tuh mau ke Cimanten. Iya, itu sama. Masya Allah tuh. Emang ini luar biasa orang sini teman-teman. Itu ke Cimanten? Iya, kalau naik motor mah deket ya. Kalau naik motor sih deket, kalau jalan kaki ya lumayan. Ya, kita balik lagi. Tuh. Jadi kita hari ini sudah dikasih tahu beberapa apa namanya suasana yang di sini. Tapi benar yang di sini itu sejuk banget nih. Sejuk, ya. Banyak pohon juga. Masih banyak pohon juga tuh suara apa namanya tonggeret ya? Iya. Ya, itu yang bikin adem tuh. Tuh, Masya Allah, yang saya lihat. Kalau berangkat kerja naik motor apa ini? Kadang jalan, kadang diantar. Oh, jalan pernah? Pernah, sering. So sering? Iya, tapi kalau pulangnya mencapai, dijemput aja. Dijemput ya, karena teman-teman yang seri kerjanya tuh di bawah ya? Iya, di dekat. Kalau berangkat dari rumah jam? Jam 8. Jam 8. Jam 8. Ya, soalnya kan masuknya juga jam 9, oh, jam jadi 9 nyantai ya. Aja. Agak turun juga jalannya. Soalnya tadi kan bilangnya kalau nanjak ya itu berat. Teman-teman mungkin cukup sampai di sini bersama Neng Sally. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, tetap dukung di channel ini kalau emang teman-teman pada suka ataupun pengen lebih tahu lagi nih aktivitas Neng Sally ngapain aja. Boleh komen di bawah ya, Neng Sally ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi karena kita udah kenal. Boleh. Boleh, Neng. Boleh. Eh, punya IG enggak? Punya. Apa nama IG-nya? Marcelli apa? Ya, udah. Oh, Marcelli. Ya. Gitu, nama IG-nya Marcelli. Boleh di follow. Ya, nanti kita cantumkan. Oke, Neng Sally, makasih sudah mau masuk di channel Pedesaan TV.